Tahan dulu, bro. Udah sore. Suasana kampung gue udah sore. Yang lebih agak aja yang beli buat gue di gawean bete Depok. Ya punya duit aja lu. Set sih. Orang kota gitu loh. Habis panen kemarin apa? Panen. Lu tawa lu banyak. Lu si itu gimana? Asep aja. Aja tuh bocah, tapi dia tapi tadi itu rusak ya, repot. Terus lu yang benerin, 30 ribu udah punya, 10 ribu buat ongkos gua ke Keramat Jati. Gua udah ketawa gua. Eh tenang aja lu, masih berasa 2 karung. Abis itu guys. Eon, terima kasih. Eon, terima kasih. Jangan telepon ke nomor gua, ya gua. Aku dia nggak mau. Nggak mau. Gua nggak pegang, nggak pernah megang HP kalau kerja. Gua taruh di kosan. Males. Wih, cepet amat lu. Gila, udah gue makan lah, langsung, mungkin. Habisin balik, makan lagi di rumah Sky deh, ya kan? Ada, wait, terakhir. Nasi kering. Mana gak ada santetnya, Sky? Mataharinya udah takut, gue sama lu. Jadi buat lapak bagus nih ya. Buat lapak kita nih. Alhamdulillah. Lalu gue balik. Gue juga balik datang tuh. Setiap hari kali. Berapa nih? Putar Indonesia. Masih itu jadi. Bagian komputer. Eh gue pengen masuk wartawan. Masuk suara lu. Alhamdulillah. Warawirinya malas tuh, modal itu motor, kamera, malas biar. Anas, saya kira ada SD, apa SD, Pak SD, gimana gini, tai kucing ya. Duduk aja di kantor. Ngomong aku nggak ada korek nih, kok di gue ya?
Kang? Ya sana, Kang. Enggak ada. Enggak ada.